Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arba'in An-Nawawi, hadis 17, berbuat baik dalam segala urusan. Dari Abu Yala Syadat bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka bila kalian hendak membunuh orang dalam peperangan ataupun yang lainnya, bunuhlah dengan cara yang baik, dan bila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan memperlakukan hewan sembelihan dengan lembut, hadis riwayat Muslim. Status hadis dan takrijnya, sahih, hadis riwayat Muslim, nomor 1955. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk termasuk diantaranya adalah hewan. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan, tidak juga boleh menzolimi orang yang dihukum kisos. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya.